Hai semuanya. Yuk, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya, benar sekali, ada nama dari Fuji ataupun Fujianti. Di mana beritanya ataupun kejadian ini tepatnya terjadi pada hari Jumat pada tanggal 20 Oktober di tahun 2023. Yang bikin menarik adalah emang kita semua mengetahui pada hari itu nama dari Fuji bukan berada di negara Indonesia, dan Fuji menghabiskan waktu di negara Korea. Bahkan Fuji membuat story bahwa Gala sangat rindu dengan kehadiran dari Fuji ketika meninggalkan Indonesia hanya beberapa hari ya teman-teman, kurang dari satu minggu. Dan kalau kita melihat kegiatan yang ditampilkan oleh Fuji kepada publik, nama dari Fuji hanya menampilkan berbagai macam kegiatan Fuji ketika jalan-jalan di negara Korea Selatan tanpa menunjukkan aktivitas yang lain. Padahal sebagai fans dari Fuji, apalagi fans dari Asnawi bersama Fuji, sangat berharap mereka bisa berjumpa di Korea, mengingat nama dari Asnawi juga berada di tempat yang sama, yaitu di negara Korea. Lalu apakah mereka memang bertemu tetapi tidak dipublish? Kenapa bisa begitu? Jujur saja, kalau kita melihat fakta yang ada, sebetulnya ketika mereka berada di Indonesia, pertemuan dari Asnawi Fuji ternyata terjadi teman-teman, tepatnya ketika mereka berkunjung ke rumah dari Raffi Ahmad. Di situ nama dari Nagita Slavina, bahkan sahabat dari Fuji yaitu Asisa Salsa, menggoda Fuji dengan bertanya mana pacarnya. Lalu Asisa juga bertanya dengan sangat jelas. Asisa bertanya kepada Fuji, apakah sudah jadian? Tetapi jawaban Fuji seperti menghindar ya teman-teman. Dan ketika Asnawi menyaksikan pertanyaan tersebut, Asnawi hanya duduk dan melihat sekelilingnya teman-teman tanpa memberikan komentar. Seakan-akan memang benar ada hubungan sesuatu terhadap Fuji bersama Asnawi, cuman mereka memilih untuk private terlebih dahulu. Bahkan hal ini semakin diperjelas ketika mereka berada di tempat dari Nagita Slavina. Asnawi meminjam powerbank ya teman-teman. Terlihat Asnawi memegang HP dan sebuah kotak berwarna pink, dan itu adalah powerbank ya teman-teman. Dan pada saat yang bersamaan powerbank tersebut memang dibawa oleh Fuji. Hal itu semakin diperjelas setelah nama dari Fuji membuat vlog ketika berada di Korea. Di bandara, Fuji melihat foto demi foto yang dibuat oleh fans dari Asnawi bersama Fuji. Salah satu foto yang dibuat oleh fans adalah bayi yang akan dipunyai oleh Asnawi bersama Fuji jika bersama. Dan ketika Fuji melihat konten tersebut, Fuji tersenyum ya teman-teman, seakan-akan di sini memang benar nama dari Fuji bersama Asnawi melakukan hubungan secara private. Jadi Fuji ketika melihat respon dari masyarakat Indonesia, Fuji memilih untuk tersenyum. Karena mungkin Fuji berpikir bagaimana masyarakat bisa mengetahui hubungan mereka, padahal mereka melakukannya secara diam-diam ya teman-teman. Lalu kalau boleh tahu, apa sih harapan dari teman-teman kepada Fuji bersama Asnawi? Coba dong tolong tulis di kolom komentar, apa doa terbaik dari teman-teman untuk Asnawi bersama Fuji?
Bang, tangannya ya sih. Kan? Tadi gue digituin tuh, dikejar-kejar. Berarti Uti terlalu manis.